Inilah jalur pantura, pembatas antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang, ya sedulur. Nah, tujuan saya kali ini mau mengunjungi sebuah perkampungan atau kampung kecil gitu. Namun di kampung ini terdapat banyak sekali rumah-rumah yang terbengkalai dan kosong, ya sedulur. Nah, untuk mencapai perkampungannya itu, kita harus melewati hamparan hutan karet, ya sedulur, yang berada di Desa Kedawung, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, ya sedulur. Nah, setelah perjalanan panjang melewati hutan karet, akhirnya kita sampai juga di perkampungan ini, ya sedulur. Nah, ada satu rumah yang konon katanya sangat angker. Seperti apa? Coba kita langsung saja masuk, ya sedulur, ke rumah ini. Mungkin ini dahulu rumah sinder ya. Masya Allah. Dari depan seperti ini, sedulur. Masya Allah, ngeri sekali, sedulur. Penampakan rumahnya ini dari depan aja udah menakutkan ini. Namun ini rumahnya ini masih bagus ya, Bang. Tembok ini ya. Tembok semua. Bisa kita masuk dari sana ya, coba ya. Gak apa-apa, yang penting niatnya aja, Bang, niatnya bagus. Ya. Sebenarnya yang saya takutnya rumah di sini kayak gini tuh ada ular atau apa gitu, lebih takutnya lebih ke binatang ya. Nekat ya, nekat masuk ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nekat ini sedulur. Demi sedulur ini kita nekat masuk ke tempat terbengkalai seperti ini ya.
Bismillah. Ini posisi dari belakang seperti ini ya, sedulur ya. Ini posisi belakang ada juga buat masak dahulu mungkin ya. Ini rumah. Serem ya. Ini hawanya udah langsung merinding ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Ini toiletnya di sana ya. Ini kamar mandi dulu ya, dahulu ya. Kamar mandi ini. Jadi seperti ini di belakang ya. Nanti kita coba masuk. Ini kita nekat ya, sedulur ya. Demi sedulur ini kita nekat. Nah, kita lihat jendelanya aja dulu ya. Jendela masih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bang, kita masuk aja bang, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Piring ya. Ini mungkin kalau malam hari, waduh, nggak tahu ya seperti apa ya. Ini siang hari kita di sini sedulur. Muslim ya. Lemari juga masih utuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jam dinding tapi sudah mati ya. Ah, iya ya. 2017 masih ditempatin ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya sedulur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita kaget sedulur. Di rumah kosong ini ada boneka mengerikan seperti ini sedulur. Stop. Ini di sini ada kamar. Nah, ini kamarnya sedulur, tapi kita nggak berani masuk ya karena gelap sekali. Ini dari depan ya. Ini di dalam rumah yang tadi kelihatan dari luar itu mas dulur, ternyata dalamnya cuma tersisa ini ya. Ayo bang, kita keluar bang. Ya udah nggak betah di sini nih, ngeri. Ini juga ada piring-piring, gelas apa segala macam. Udah berapa tahun ini kosong. Keluar langsung bang. Bahayanya tuh kalau tempat seperti ini tuh takutnya malah saya malah lebih ke binatang ya, atau ular atau ada kelabang atau apa gitu. Nah, tapi tawon ya, wah ngeri. Jadi kita udah keluar ya sedulur ya dari rumah ini ya. Jadi rumahnya seperti ini sedulur penampakannya ya. Penampakan rumahnya itu seperti ini. Dari luar tuh masih kokoh ya, masih bagus ya. Di sini tuh suasananya tuh masih wingit sekali ya, dulu ya. Bahkan siang hari aja tuh serem sekali nih. Banyak burung-burung, banyak perkecohan burung-burung, entah burung apa itu ya, suaranya kayak hantu burungnya itu. Ya Allah sedulur, serem ya. Udah berada di tengah hutan ini sedulur.
jendelanya itu masih utuh ya dulu ya.